Sementara itu, Saudara, Lurah Malagusa Distrik Aimas Yulince YB Ulim menghimbau warga memasang umbul-umbul di sepanjang jalan pekarangan rumah masing-masing untuk memperingati hari ulang tahun Kabupaten Sorong yang ke-56 tahun 2023. Himbauan ini berdasarkan surat edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong tentang pemasangan umbul-umbul di sepanjang jalan pekarangan rumah masing-masing dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Sorong tahun 2023. Lurah Malagusa Distrik Aimas Yulince YB Ulim dalam surat edaran tersebut berharap kepada Ketua RT dan RW untuk memberitahukan kepada warga di lingkungan Malagusa Distrik Aimas untuk memasang umbul-umbul di sepanjang jalan pekarangan rumah masing-masing. Selain itu juga diharapkan membersihkan lingkungan baik di lingkungan rumah, perkantoran, sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Pemerintah Kabupaten Sorong juga mengadakan berbagai kegiatan mulai dari penanaman bibit mangrove, lomba kebersihan antar kelurahan, lomba voli, futsal, basket, dan sejumlah pertunjukan menarik lainnya 14 Juni 2023. Hasim Klerei, JWM Channel.